Tadi olahraga? Tadi apa? Penjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thayyiban mubarakan fi. Aina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Baik. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran sharaf. Qadarullah wa masya'a fa'al, kita saat ini kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar kita kembali daring ya, karena ya kita masih di bawah dinas. Iya, kita harus mengikuti peraturan dari dinas di masa pandemi ini. Kalau tidak nanti khawatir kita kena sanksi. Ya, berita terakhir juga kemarin Ustaz dengar wali kota akan keliling melihat sekolah yang apa yang tetap masih ini. Jadi ya daripada lebih baik kita kembali dari. Tapi juga dengan daring ini saya harapkan bukan dengan daring berarti antum tidak semangat belajar ya. Alhamdulillah pada masa ini kita banyak alat yang memudahkan kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Bahkan kita juga bisa langsung belajar dengan para ulama dengan alat-alat yang ada saat ini seperti Zoom ya kan. Banyak kajian-kajian dengan para masyayikh sekarang juga bisa dengan melalui Zoom. Ya, jadi itu tidak menutup kemungkinan. Kembali semuanya pada niat kita dan juga semangat kita dalam mencari ilmu. Ya. Dalam mencari ilmu. Jadi tidak ada alasan, wah daring, langsung malas belajar, tidak ada alasan. Tapi terakhir kita sudah pada minggu lalu sudah kita bahas, sudah Ustaz paparkan beberapa pembagian dari fi'il sulasi, baik yang mazid, mujarad maupun mazid. Kemudian fi'il rubai. Yang maksud rubai di sini adalah rubai yang asalnya memang 4 huruf. Bukan rubai yang merupakan tambahan atau yang asalnya sulasi mazid ya. Jadi terbagi menjadi fi'il itu dari penyusunnya hurufnya terbagi menjadi fi'il sulasi, kemudian fi'il rubai. Fi'il rubai. Nah ini dia di halaman berapa itu, di halaman 16 tulasi dan rubai. Nah kemudian tulasi dan rubai itu sendiri pun terbagi lagi, ada yang mujarad dan mazid. Kemarin sudah dipaparkan beberapa
Sulasi mujarad apa saja wazannya, ya ada 6 di situ. Di halaman 17 disebutkan ada 6. Ya, fa'ala yafulu, fa'ala yafilu, fa'ala yafalu, fa'ula yafulu, fa'ila yafalu, fa'ila yafilu, ya. Itu ada 6. Mujarad. Belum ada tambahan, belum ada imbuhan. Kemudian fi'il sulasi mazid. Dari mujarad tadi ada tambahannya, ada imbuhannya, ada 3 wazan. Pertama af'ala yuf'ilu, kemudian fa'ala yuf'ilu, kemudian fa'ala, fa'ala yuf'ilu. Itu dia. Dan selanjutnya sulasi mazid dengan itu tambahan 1 huruf, kemudian ada tambahan 2 huruf, ya. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, dan seterusnya. Sudah kita bahas dan kita catat kemarin, ya. Dan contohnya kemarin Ustaz ada berikan tugas, ya, tapi mungkin nanti ketika tatap muka bisa dikumpulkan kembali tugasnya, atau bagi yang mau bisa kumpulkan via WA. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 18. Antum lihat di buku antum di halaman 18 itu ada wazan dan mauzun. Wazan dan mauzun. Dalam ilmu sharaf kita akan sering dengar kata wazan kemudian mauzun. Apa itu wazan? Wazan kalau di situ disebut timbangan, pola atau patron. Patron itu antum tahu orang tukang jahit, wadah. Patronnya apa? Patronnya apa katanya? Pola, buat baju kan ada pola ya? Iya kan? Dari karton atau dari apa dulu, ke kertas koran atau apa dibuatnya dulu. Itu dia patron, polanya. Sehingga bisa terbentuk baju itu. Nah, wazan itu dulu dia. Dia adalah timbangan pola atau patron. Atau pola atau rumusan yang dengannya suatu kata bisa mengikuti pola tersebut untuk apa? Untuk perubahannya, ya. Makanya kita pakai umumnya apa? Yang tadi wazan yang 6 yang menjawab fa'ala yafulu. Itu patronnya. Itu wazannya. Kemudian ada mauzun. Mauzun itu yang ditimbang atau yang mengikuti pola tersebut. Seperti tadi baju. Bajunya kan dibuat dulu apanya? Patronnya pakai kertas, karton atau pakai apa? Koran biasanya. Nah, nanti kemudian baju itu nanti digunting mengikuti pola yang tadi. Ya kan? Mengikuti pola yang dari karton tadi atau apa? Dari kertas tadi, kertas koran tadi. Nah, begitu juga dengan tasrifan ini. Ada polanya tadi, fa'ala yaqulu contohnya atau fa'ula yaqulu. Nanti dari situ muncul mauzun-mauzunnya. Itu kata-kata yang mengikuti timbangan tadi. Mengikuti pola tadi. Seperti fa'ala yaqulu, dia contohnya apa? Kataba yaktubu. Nasara yansuru. Ya. Nasara yansuru. Itu mengikuti pola mengikuti wazan fa'ala yaqulu. Mengikuti pola wazan fa'ula yaqulu, contohnya apa? Azuma ya'zumu, kabura yakburu, ya, hasuna yahsunu, ya, itu dia, dan seterusnya. Itu dia wazan dan mauzun. Di sini ditambahkannya pengertiannya, yang penting kita memahami apa itu wazan, ya, wazan atau rumusan atau pola. Di sini yang disebutkan di buku ini wazan adalah timbangan atau pola dasar. Nah, yang menjadi dasar perubahan satu kata, ya. Pola dasar kata kerja yang dengan timbangan atau pola tersebut akan memudahkan untuk mengetahui bentuk-bentuk kata yang lainnya. Nah, jadi tadi apa? Fa'ala yaf'ulu. Apalagi? Fa'ala yaf'ulu, maf alan, kemudian apa? Fa'ilun untuk isim fa'ilnya, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'ul. Itu dia. Jadi bisa kita bentuk kataba
ya tubuh. Kemudian nanti ketika kita mau tahu apa namanya isim fa'ilnya, menjadi ikuti pola tadi, fa'ilun berarti katibun. Nah begitu dia. Untuk mengetahui objeknya yang ditulis maktubun. Nasara yansuru nasirun mansurun. Ya. Sehingga dengan demikian kita, oh, kataba yaktubu itu fa'ala yaf'ulu. Mau kita buat ke maf'ul. Maf'ul apa ya? Polanya maf'ulun. Berarti mansurun atau maktubun. Nah, demikian. Nah, disebut kemudian untuk mengetahui perubahan atau bentuk kata dari sekian banyak dalam bahasa Arab. Di, nah, untuk yang mujaradnya, sulasi mujaradnya apa itu? Hah? Semprot apa? Pewangi. Kita menggunakan untuk sulasi mujarad yaitu fa'ala. Ya kan, ada fa'ala yaf'ulu tadi, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, ya kan? Pakai huruf fa, huruf ain, huruf lam. Ya. Nah, fa itu disebut apa? Fa fi'il. Karena fa'ala di sini identik dengan bentuk sighat fi'il. Sighat itu ya, sighat fi'il. Jadi fa-nya disebut fa fi'il. Ain-nya disebut dengan ain fi'il, lam-nya disebut lam fi'il. Nah, dengan mengetahui ini, kita nanti ketika dia mazid, kita tahu mana huruf tambahan. Ya kan? Kita tahu huruf tambahan. Seperti apa tadi? Sabata. Sabata. Sa-nya itu fa fi'il. Ba-nya itu ain fi'il. Ta-nya lam fi'il. Nah, ketika ada kata asbata. Asbata. Apa ya asbata? Oh, asbata. Itu dari kata sabata. Sa-nya itu fa fi'ilnya. Berarti huruf tambahannya apa? Alif hamzahnya di depan itu ya. Nah, asbata. Ya, kita ketika kita tahu huruf dasarnya, maka mudah bagi kita nanti mengetahui huruf tambahannya, dan juga mudah bagi kita ketika kita mencari. Ini sudah direkam tadi. Udah. Takut tadi belum. Jadi ketika kita tahu huruf huruf dasarnya, kita nanti mudah mengetahui huruf tambahannya, sehingga juga mudah kita mencarinya di kamus nanti. Ya, mudah mencari di kamus, karena kamus nggak langsung dia kan. Padahal huruf-huruf yang panjang itu kita harus cari dulu huruf dasarnya, ya. Nah, kemudian lihat semua kata kerja yang sepuluh dengan fa'ala, ya. Contohnya apa tadi? Kataba. Nah, kaf di situ fa fi'il, ta disebut ain fi'il, ba disebut dengan lam lam fi'il, ya, ya, demikian dia. Ya. Begitu juga dengan nanti kata dahaba jalasa nasara. Dal di situ fa fi'il, ha di situ ain fi'il, ba lam fi'il, jim fa fi'il, lam ain fi'il, sin lam fi'il, ya. Maka kata fa'ala tadi itulah dikatakan dia sebagai wazan, ya, menjadi pola dia. Dan kata yang mengikutinya ini tadi, mengikuti pola fa'ala tadi, seperti dahaba jalasa nasara kataba, disebut dengan mauzun, ya. Nah, kemudian huruf asal dan huruf dasar, maksudnya huruf dasar dan huruf tambahan. Huruf dasar dan huruf tambahan. Huruf dasar kita bisa melihat dari wazan-wazan yang ada di fi'il sulasi mujarad. Sedangkan huruf tambahan itu tentu yang ada di mazid. Namanya juga mazid ya, tambahan. Nah. Dan masing-masing wazan tersebut juga
ada sedikit memiliki perubahan makna nantinya. Contoh di sini af'ala, wazan af'ala itu wazan apa itu? Sulasi mazid, ini kan? Nah ini di sini karena wazan kita masih tahu dia mana huruf tambahannya, ya hamzahnya. Karena yang jadi patokan tadi apa? Untuk sulasi mujarad fa'ala, fa, ain dan lam. Nah, ketika nanti dia masuk ke mauzun, kita harus teliti dengan ya ini mengetahui wazan dari mazid tadi, ya. Nah, contohnya apa situ? Akhraja, adkhala, anzala. Salah ini antum enggak tahu. Akhraja antum cari dapat satu kata akhraja. Adkhala, anzala. Antum dapat itu kan dalam sebuah teks. Ya, antum enggak tahu ini apa artinya. Ya, antum enggak tahu ini apa. Kalau antum enggak tahu wazannya, antum enggak bisa menentukan mana yang huruf asli, mana yang huruf tambahan. Ya. Ini ada berapa huruf nih? Coba lihat, ada berapa huruf? Ada 4. Nah, sementara dasar yang paling dominan dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf saja. Nah, kalau antum tahu 3 huruf berarti sisa 1 huruf adalah huruf tambahan. Nah, antum kalau ingat antum, jika antum sudah paham dan ingat tambahan itu apa saja, timbangan-timbangan mazid tambahan apa saja, antum langsung terfokus pada huruf tambahan itu. Nah, di sini apa yang nampak kira-kira tambahan dari wazan antum udah ingat? Oh, wazan af'ala. Huruf di sini huruf hamzahnya, ya. Langsung kita tahu sini adalah huruf hamzahnya adalah huruf tambahannya. Baik. Ya, akhraja, adkhala, anzala. Ya. Nah, ini perubahannya jadi apa? Awalnya akhraja artinya keluar. Ketika ditambah hamzah depannya akhraja menjadi mengeluarkan, membuat jadi, membuat sesuatu jadi keluar. Jadi mengeluarkan, ya. Adkhala, dakhala asalnya. Artinya apa itu? Masuk. Masuk, ya masuk. Dia masuk gitu. Tapi kalau dia masuk berarti orangnya sendiri yang masuk. Tapi kalau misalnya tambahan akhraja adkhala ini apa? Dia memasukkan, dia mengeluarkan, bukan dia yang melakukan, dia melakukan pekerjaan memasukkan atau mengeluarkan, tapi yang dimasukkan atau yang dikeluarkannya adalah benda yang lain, bukan dia. Tapi ketika dakhala, dianya sendiri yang masuk. Kharaja, dianya sendiri yang keluar, ya. Begitu. Jadi membuat jadi, antum bisa memaknainya dengan membuat sesuatu menjadi, ya. Akhraja, membuat jadi keluar. Apa itu yang kita paham jadi membuat jadi keluar? Ya, mengeluarkan. Adkhala, membuat jadi masuk. Apa? Memasukkan. Anzala, membuat jadi turun. Menurunkan. Ya? Itu dia. Af'ala diartikan membuat jadi. Atau, ya itu membuat jadi. Kalau anzala, menurunkan. Dari turun, jadi menurunkan. Itu dia af'ala. Kemudian ini langsung dia ke infa'ala. Af'ala tadi mazid. Mazid biharfain, biharfin ya, dengan satu huruf. Dengan satu huruf tambah. Kemudian berikutnya contoh berikutnya infa'ala. Dia ini enggak berurut, dia hanya mengasih contoh wazan saja. Infa'ala di situ ada tambahan berapa huruf? 2 ya. 2 huruf.
huruf hamzah di depan sama huruf nun sukun. Ini sama tadi artinya dengan yang tadi, membuat jadi juga ya. Asal katanya, asal kata infa'ala. Asalnya asal kata infa'ala dari mana? Fa'ala juga. Ya. Karena asalnya dominannya, ghalibnya bahasa Arab, khususnya kalim bahasa Arab adalah ada tiga huruf ya, tiga huruf. Walaupun ada sedikit yang empat huruf. Tiga huruf itu dari fa'ala. Berarti hamzah dan nun adalah tambahan. Jadi fi'il yang serupa dengan infa'ala contohnya inqata'a, membuat jadi terputus. Inqasama, membuat jadi terbagi. Ya. Inqalaba, berubah, sama juga itu, membuat jadi berubah. Ya. Nah, itu dia. Ya. Asalnya kita bisa lihat asalnya dengan mengetahui wazannya. Inqalaba, inqata'a, inqasama, inqalaba, semua artinya membuat jadi juga. Inqata'a, membuat jadi putus, memutuskan. Inqasama, membuat jadi terpisah, terbagi, ya. Inqalaba, membuat jadi berubah, berbolak-balik, ya. Membuat jadi berbolak-balik. Yang berikutnya istaf'ala. Ya. Istaf'ala asalnya dari fa'ala juga. Huruf tambahannya ada berapa huruf? Ada tiga. Ya, jadi bisalasati ahruf. Dengan tiga tambahan huruf, hamzah, sin, dan ta. Ya, hamzah, sin, dan ta. Contoh yang sekolah dengan istaf'ala istaghfara, istakbara, istabdala, ya. Istaghfara. Ini artinya apa? Ghafar, ghafar apa? Ampun. Mengampuni. Istaghfara apa? Meminta ampun. Memohon. Ya, jadi tambahan hamzah, sin, dan ta bisa dia diartikan memohon, meminta. Istakbara itu sombong, ya. Jadi sini bukan meminta sombong tapi sombong, ya. Dan artinya itu tidak selalu harus meminta ya, tapi dia sebagian besar diartikan dengan meminta atau mohon. Seperti istighfar apa lagi? Istighosa, meminta apa istighosa? Istighosa. Minta tolong. Ya. Ista'ana, ya kan? Yang tambahan hamzah, sin, dan ta. Berikutnya sebelum istirahat satu lagi. Kita di halaman apa ini? Nah, sekarang coba sebagai latihan kita bahas dulu. Kita bahas saja ya. Latihan pertama. Situ ada wazannya af'ala, fa'ala, infa'ala, ifta'ala, istaf'ala. Baik. Nah, soalnya apa? Pertama asbata, kemudian istakmala, jahada, inqalaba, ijtama'a, qatala, istansara, intansara, tanasara, ijtahada. Baik. Itu dia. Taib itu dia. Nah, asbata ini termasuk yang mana? Af'ala. Istakmala? Istaf'ala. Jahada? Fa'ala. Inqalaba? Infa'ala. Ifta'ala? Yang mana? Ifta'ala? Ijtama'a. Ya, ijtama'a. Iya. Ijtama'a. Terbalik. Qatala? Fa'ala. Istansara? Istaf'ala. Meminta apa tuh? Meminta tolong. Intasara? Infa'ala. Tanasara? Saling tolong. Tafa'ala. Hah? Tafa? Gak ada sih. Gak ada sih. Iya. Gak ada. Tafa'ala. Ijtahada? Ifta'ala. Kalau ada tanah, ta,
ada ta depannya, ta ziyadah, itu bisa diartikan nanti saling tolong, ya. Ta'nasara, ta'awana, ya. Baik, itu saja, insyaallah kita lanjutkan setelah rehat sejenak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nyambung lagi atau enggak? Hah? Nyambung lagi atau? Nyambung lagi sedikit aja.